Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, jumpa lagi di video aku. So, di video kali ini aku bakalan buat video tentang aku bawa squishy apa aja kalau lagi pergi kemana gitu. Jadi aku tuh sering banget kalau lagi pergi aku suka bawa squishy. Tapi squishy-nya aku simpen di dalam apa itu namanya kresek atau plastik atau tas gitu. So, tapi jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk loncengnya juga ya. Dan bantu subscribe, bantu channel aku ini mencapai 1k subscribe. Saya tinggal berapa ya? 40 berapa gitu udah mau 1k subscribe. Maaf guys. Oke. Daripada lama, mending langsung aja yuk. Jadi tuh ada yang DM aku di Instagram, "Kak, kakak tuh suka sering bawa apa aja sih kalau pergi? Suka bawa squishy enggak atau slime gitu?" Kalau aku ya jarang banget bawa slime kalau pergi, soalnya aku udah enggak suka slime. Aku lebih suka squishy. Aku punya sebox squishy tuh, aku enggak bawa semuanya. Cuma bawa minimal 5 gitu kalau lagi stres, main HP gitu. Mending aku main-main squishy gitu kan, guys. Yang pertama, squishy yang sering aku bawa itu aku tuh sih bawanya tuh cuma sedikit-sedikit. Lain aku juga lagi di rumah nenek aku dan aku cuma bawa squishy dikit juga. Aku wadahin ke tas. Aku ya kalau lagi pergi tuh suka bawa squishy kayak ginian. Bentar, aku keluarin salah satu ya. Aku cuma suka squishy 3. Yang maksudnya aku bawa squishy 3 kalau aku lagi pergi. Yang pertama tuh yang aku bawa ini. Nggak tahu ini squishy apa namanya. Kalau kata temen aku sih ya, ini tuh namanya squishy roti loh, nggak salah kalau nggak bolu gitu guys. Ini tuh ada plastiknya, tapi plastiknya tuh hilang, ketinggalan di rumah aku. Aku lagi di rumah nenek aku kan, jadi nggak bisa ngambil. Nggak usah dikawadahin plastik juga nggak apa-apa. Terus kedua squishy yang sering aku bawa itu adalah ini dia, squishy yang sering aku bawa. Ini ya guys. Jadi ini squishy kedua yang sering aku bawa. Kenapa suka bawa ini? Soalnya slow banget dan baunya tuh enak. Terus squishy yang terakhir aku bawa yaitu squishy. Bentar. Jadi squishy-nya aku taruh mana ya? Nah, squishy ini persis banget kan guys sama yang buat giveaway. Karena aku ini punya 7 kayak gini ya. 7 squishy kayak gini, lebih kalau gak salah sih. Yang satu tuh aku kasih ke temen aku, terus yang satu aku buat giveaway, terus yang ini aku buat main-main sendiri aja sih. Yang lainnya tertinggal di rumah karena aku nggak boleh bawa banyak-banyak squishy. Jadi squishy ini aja yang sering aku bawa. Yang satu itu gantungannya udah hilang. Oke teman-teman, sampai sini saja video aku. Oh iya, by the way, terima kasih ya buat 950 lebih subscribe. Dan video giveaway aku itu sudah mencapai 72 like atau gak salah 80 berapa itu. Dan bentar lagi bakalan giveaway loh kalau like-nya udah 100. Kalau udah 1k subscribe lebih banyak, aku bakalan buat giveaway squishy Yumi Bear. Kalau yang sekarang aku kecil-kecilan dulu. Kayaknya aku kurang jelas dia pakai kerudungnya. Karena aku mau pergi juga sih. Oke ya, sampai sini saja video aku. Kalian jangan lupa untuk di like, comment, share, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih teman-teman. Bantu support aku ya.